Everything is amazing, like, and I would say this show. Halo, apa kabar sahabat Trending Topic? Saluran televisi ANTV kembali lagi menghadirkan serial televisi India terbaru berjudul Nat. Serial India Nat ANTV saat ini menjadi salah satu tayangan favorit untuk para penggemar drama India, khususnya di negara kita Indonesia. Nat ANTV sendiri tayang setiap hari pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Para pemain Nat ANTV menampilkan sejumlah aktor dan aktris ternama India, seperti halnya Jahat Pandey, Arjit Taneja, Avinash Misra, Ankit Gira, Abhishek Tewari, Alicia Panwar, Arjun Singh Dalal, hingga masih banyak lagi. Ini dia, biodata lengkap pemain Nat ANTV. Alicia Panwar sebagai Gauri Misra. Alicia Panwar merupakan seorang aktris, model, selebriti Instagram sekaligus tokoh media sosial multitalenta India yang berasal dari kota Shimla, India. Artis pemeran Gauri Nat ANTV ini menjadi terkenal dengan menampilkan penampilannya di acara televisi Ismain Marjawan, di mana dia memerankan karakter Tara dan Arohi. Aktor TV berbakat Arjun Bijelani berperan sebagai lawan mainnya. Dengan kemampuannya berperan, penonton mengagumi kemampuan aktingnya yang ditampilkan dalam serial tersebut. Hal itu terjadi sebelum peran terobosannya dalam Ismain Marjawan. Berkat serial tersebut, dia memperoleh 6 penghargaan dalam ajang Wow Business and Fashion God Awards tahun 2018, Indian Telly Awards 2019, Star Night Awards 2019, Perfect Achievers Award 2019. Vaibhavi Kapoor sebagai Bondi. Lahir di kota Mumbai, Maharashtra pada tahun 1997, pemeran Bondi Nat ANTV ini berasal dari keluarga Hindu. Untuk pendidikan sendiri, Vaibhavi bersekolah di sekolah Santa Joseph High School. Dia selanjutnya melanjutkan pendidikan tingginya di Bhavans College. Vaibhavi Kapoor mulai karirnya dengan tampil dalam serial televisi drama mitologi berjudul Cakradhari Ajay Krishna. Di tahun 2019 sampai 2020, dia tampil dalam drama berjudul Yeh Jadu Hai Jinka dengan memerankan karakter Sarakan. Tidak hanya itu, Vaibhavi juga merupakan seorang penari profesional yang terampil. Pratiksha Rai sebagai Kajal Misra. Pratiksha Rai lahir di kota Mumbai 15 Oktober 1998. Pemeran Kajal dalam Nat ANTV ini memulai perjalanan profesionalnya dalam industri modeling berkolaborasi dengan berbagai merek. Pratiksha Rai memulai debutnya dalam serial televisi Udaan. Tidak hanya itu, dia tampil dalam video musik untuk lagu populer Sari Sari yang dibawakan langsung oleh penyanyi ternama Dipali Sahai. Di tahun 2018, dia memerankan karakter Setna Misra dalam serial televisi berjudul Pavitra Bhagya dan juga muncul dalam serial drama berjudul Apna Time Bhi Aayega. Ankit Gira sebagai Aditya Rathore. Pemeran Nat ANTV selanjutnya, Ankit Gira, lahir dan besar di New Delhi, India. Ayahnya Mohanlal Gira dan ibunya bernama Rika Gira. Ankit memiliki saudara kandung bernama Rika Gira. Ankit memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pilot, namun akhirnya mengejar karir di bidang akting. Pada tahun 2016, ia menjadi bintang tamu sebagai pemeran Nikhil di acara Santoshi Ma. Pada tahun 2021, ia memainkan peran cameo Samir Sastri dalam serial TV Khoti Sardarni.
Angki telah diakui atas karyanya dan menerima penghargaan di ajang Star Perifar Awards. Selain itu, aktor kelahiran 1 September 1987 ini menganut agama Hindu. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video trending topik terupdate dari kami. Avinash Misra sebagai Aryan Misra. Avinash Misra lahir pada tanggal 9 Desember 1995 di Patna, India. Sebelum tampil di televisi, ia bekerja sebagai model dalam iklan televisi dan pemotretan. Ia memperoleh popularitasnya sebagai aktor melalui perannya dalam acara TV Sachi pada tahun 2017. Misra juga telah berpartisipasi dalam berbagai acara runway sebagai model. Selain itu, ia telah muncul di drama lainnya Soparte Isbas, Yateri Galian, dan Durga Mata Kicaya. Ia juga pernah terlibat dalam beberapa film pendek. Avinash Misra menganut agama Hindu. Arjit Taneja sebagai Shambhu Singh Thakur. Arjit Taneja, juga pemain Nat Ain TV, merupakan seorang aktor televisi India, lahir di Delhi pada 10 November 1992. Arjit Taneja merupakan sosok yang tidak asing lagi di Indonesia karena pernah tampil di beberapa serial India yang tayang di Ain TV. Di tahun 2012, Arjit Taneja debut aktingnya di acara populer Feed the Serial. Dia juga berpartisipasi dalam MTV Split Villa 6 dan memiliki peran cameo dalam serial India Bad Achi Lakti Hai. Ia juga sempat menjadi pemeran di serial Kum Kum Bagia, Agama Arjit. Agama Arjit Taneja adalah Hindu. Chahat Pandey sebagai Mahua. Yang pertama, pemain Nat Ain TV, Chahat Pandey, seorang aktris televisi India, dikenal atas peran utamanya dalam acara populer seperti Hamari Bahusyak dan Durga Mata Kicaya. Selain itu, dia juga pernah tampil di serial India lainnya seperti Mahakali Anhi Arambai, Radhakris, Aladdin Namto Sunahuga, dan masih banyak lagi. Pandey telah aktif berkecimpung di industri akting sejak tahun 2016. Lahir pada tanggal 1 Juni 1999 di Damoh, Madhya Pradesh, Chahat Pandey memiliki seorang ibu bernama Bhawana Pandey. Sayangnya, Pandey kehilangan ayahnya di usia muda saat dia duduk di bangku kelas 5 SD. Meskipun kehilangan, ibunya mengambil tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Chahat Pandey menganut agama Hindu.